أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Timbalan Pengarah Majlis CFS UM Kampus Gambang, Ustaz Muhammad Hanif Arkurni. Yang dimuliakan sahabat-sahabat saya, para imam, Ustaz Syarif, Ustaz Hafizuddin serta Ustaz Mahfuz, serta ahli-ahli jawatan kuasa Majlis CFS UM Kampus Gambang. Yang dimuliakan para pensyarah, para pentadbir serta para pelajar muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia serta inayahnya dapat lagi kita bertemu pada siri kuliah tafsir yang ke-9 pada malam ini insya-Allah. Dan di dalam pengajian kita yang telah lepas, kita telah membincangkan serta membicarakan berkenaan dengan perihal orang-orang mukmin seperti mana yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang pertama sehinggalah ayat yang kelima. Dan kemudiannya kita juga telah membincangkan serta membicarakan berkenaan dengan perihal orang-orang kafir yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat yang keenam sehinggalah ke ayat yang ketujuh, yang mana ayat tersebut ianya ditujukan khas kepada kaum Yahudi, yang mana mereka ini enggan menerima akan hakikat kebenaran, kebenaran akan Al-Quranul Karim, serta enggan juga untuk menerima akan hakikat kebenaran, kenabian serta kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam ini insya-Allah kita akan sambung pengajian tafsir kita pada ayat yang ke-8, yang mana umum mengetahui bahawasanya ayat yang ke-8 sehinggalah ke ayat yang ke-20 dan ia membicarakan berkenaan dengan perihal orang-orang munafikin, yang mana orang-orang munafikin ini mereka ni hidup di zaman Nabi SAW ketika mana baginda telah berhijrah ke kota Madinatul Munawwarah. Dan munafik ni mereka ni hidup di kalangan orang-orang Islam, yang mana mereka ni solat fardu secara berjemaah dengan Nabi, dengan para sahabat. Namun terdapat beberapa waktu yang mereka agak keberatan untuk menyertai solat tersebut. Sebagai contoh, mereka agak keberatan untuk menunaikan solat fardu Isyak. Dan kemudian juga mereka juga agak keberatan bagi menunaikan solat fardu subuh. Dua waktu ini merupakan waktu yang agak sukar bagi mereka bagi mengerjakan solat fardu secara berjemaah. Dan insyaAllah pada malam ini kita akan sambung pada ayat yang ke-8, yang mana Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami telah beriman kepada Allah, kami telah beriman kepada hari akhirat. Walhal, wal hakikatnya mereka sebenarnya tidak beriman kepada apa yang mereka sebut. Nifaq ataupun munafik, dari segi bahasanya, ianya bermaksud menampakkan kebaikan dan juga menyembunyikan kejahatan. Itu maksud nifaq lah. Kalau kita boleh memberi satu analogi dalam konteks haiwan ataupun binatang, bagi nifaq ini ia seumpama macam biawak pasir, dhab. Biawak pasir ni kalau kita tengok dia punya rumah dia ada dua jalan, ada dua pintu masuk, satu di arah belah kanan, satu lagi ke arah belah kiri. Maka bila mana dia melihat musuh daripada arah belah kanan, maka biawak pasir tersebut akan pergi kepada belah kiri. Anda kata dia melihat musuh daripada belah kiri, maka dia akan berlari pergi ke arah belah kanan. Itu nifaq. Dari segi analogi
sifat kehaiwanan ataupun sifat kebinatangan. Maka sama juga dengan macam orang munafik. Bila mana dia berhadapan dengan orang-orang yang beriman, maka dia akan menyembunyikan sifat mereka yang sebenar. Mereka akan menzahirkan sesuatu yang dilihat keindahan di dalam Islam itu sendirilah. Itu adalah sifat nifak. Dan munafik ni dia ada bermacam-macam jenis. Tetapi yang terutamanya sekali, terdapat dua jenis utama bagi sifat nifak. Yang pertama ialah an-nifaq fil aqidah, yakni kemunafikan ataupun sifat nifaq di dalam konteks aqidah, yakni yang paling bahayalah. Sebagai contoh, nifaq fil aqidah ni adalah contohnya macam mendustakan Nabi SAW ataupun mendustakan sebahagian daripada apa yang dibawa oleh Nabi SAW ataupun dia merasa gembira bila mana Islam itu ditindas, bila mana umat Islam itu dicaci, dicela dan sebagainya. Dan dia juga berasa sedih bila mana Islam mencapai kemenangan, bila mana Islam berada dekat puncak, maka dia rasa sedih. Itu adalah an-nifaq fil aqidah. Yang mana pelaku bagi kategori yang pertama ni, an-nifaq fil aqidah ni, ia memberi consequences, ia memberi natijah, pelakunya akan berada dekat api neraka. Ini yang Allah sebut dalam Quranul Karim, innal munafiqina fid darukil asfali minan nar walan tajid lahum nasira. Allah sebut dalam surah An-Nisa, yang mana orang munafik ni dia akan berada dekat atas tingkatan neraka yang paling bawah sekali, tempat yang paling panas sekali, dan tak ada siapa-siapa pun yang mampu membantu akan golongan tersebut. Dan ini adalah yang pertama lah. Dan kategori yang kedua adalah an-nifaq fil a'mal, an-nifaq an fil af'al, yakni kemunafikan ataupun sifat nifaq di dalam konteks perbuatan dan ataupun amalan. Yang mana bagi contoh seperti mana yang disebut dalam hadis-hadis Nabi SAW, Nabi pernah bersabda ayatul munafik thalath, idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khan. Tanda orang-orang munafik ni ada tiga. Dan apabila dia bercakap, dia akan berbohong. Apabila dia berjanji, maka dia akan mungkiri janji tersebut. Apabila dia diberikan amanah, maka dia akan khianati akan amanah tersebut. Dan ia akan mengakibatkan satu dosa yang besar. Dosa yang besar lah. Sebab dalam konteks ini, ia tak jadi kufur. Tetapi ia menyebabkan pelaku bagi kategori yang kedua ni, dosa yang sangat-sangat besar. Maka sebab itulah tak ada sebenarnya istilah tipu sunat. Tipu sunat ini tak ada istilahnya lah. Dan orang Melayu kita saja yang sering menggunakan istilah tipu sunat. Tetapi dalam konteks tipu muslihat terhadap musuh di dalam konteks peperangan, maka itu adalah sesuatu yang dibenarkan. Dan menurut Ibn Juraij, orang munafik ialah orang yang ucapannya bertentangan dengan perbuatannya, keadaan batinnya bertentangan dengan sifat lahiriahnya, yang mana bahagian dalamannya bertentangan dengan bahagian luarannya, dan juga penampilannya bertentangan dengan kepribadiannya. Maka ini adalah sifat bagi orang-orang munafik ataupun ciri-ciri and characteristics of the munafiqin. Dan sesungguhnya sifat orang-orang munafik ini kebanyakannya diterangkan di dalam surah-surah madaniyah. Ia tak diterangkan kat dalam surah-surah makkiyah. Sebab apa? Sebab dekat Mekah memang tak wujud lagi sifat nifaq. Kalau mereka menipu, memang mereka menipu betul-betul. Bagi musyrikin kafir Mekah lah. Tetapi sifat nifaq ianya muncul dekat kota Madinatul Munawwarah. Dan ketika Nabi dan juga para sahabat golongan muhajirin ini berhijrah ke Madinatul Munawwarah, manusia ataupun komuniti pada zaman tersebut ianya wujud di kalangan orang-orang Ansar. Yang mana orang-orang Ansar ini mereka terdiri daripada kabilah Aus serta kabilah Khazraj.
juga terdapat juga masyarakat ataupun komuniti orang-orang Yahudi yang tinggal di kawasan pinggiran kota Madinatul Munawwarah, yang kebanyakan yang mereka ni adalah ahli kitab. Mereka ni mewarisi agama datuk nenek moyang mereka sendirilah. Dan orang-orang Yahudi ni pula ianya terbahagi kepada tiga kategori ataupun tiga kabilah-kabilah utama lah. Ini kabilah yang pertama ialah kabilah Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ni merupakan best friend ataupun teman rapat kepada kabilah Khazraj. Manakala kabilah Bani Quraizah pula, dia ni pula merupakan best friend ataupun kawan rapat kepada kabilah Aus. Dan kemudiannya terdapat satu lagi kabilah, yakni kabilah Bani Nadir. Tiga ni merupakan kabilah utama bagi masyarakat Yahudi yang tinggal di kota Madinatul Munawwarah. Dan ketika Rasulullah SAW dan juga golongan muhajirin tiba di Madinatul Munawwarah, orang-orang Ansar ni yang terdiri daripada kalangan kabilah Aus serta kabilah Khazraj, kebanyakannya mereka ni memeluk agama Islam. Tetapi hanya sedikit sahaja di kalangan orang Yahudi ni yang sudi memeluk agama Islam. Dan disebut bahawasanya hanya seorang sahaja mereka yang memeluk agama Islam, yakni sahabat yang terkenal, yakni Abdullah ibn Salam. Dia inilah orang Yahudi yang sudi memeluk agama Islam secara ikhlas lillahi ta'ala. Dan pada zaman tersebut, ketika zaman awal-awal Islam, umat Islam pada zaman tersebut mereka tinggal kat kota Madinah secara aman dan secara harmoni. Disebabkan apa? Disebabkan pada zaman tersebut, pada awal-awalnya memang telah termeterai perjanjian dengan masyarakat Yahudi, yang mana pada asalnya mereka sangat menghormati akan perjanjian tersebutlah sebelum bermulanya episod-episod pengkhianatan yang berlaku di kalangan masyarakat Yahudi dekat Madinatul Munawwarah. Dan sehinggalah berlakunya peperangan Badar Al-Kubra, yang mana Allah telah memenangkan kalimahnya, Allah telah memenangkan agamanya, yakni Islam itu sendiri serta para pemeluknya. Maka seseorang yang bernama Abdullah bin Ubay ibn Salul, dia ni merupakan pemimpin, asalnya lah dia merupakan seorang pemimpin dekat Madinah, pemimpin yang berasal daripada kabilah Khazraj. Dan sebelum Nabi dan juga sahabat-sahabat muhajirin ini berhijrah ke Madinah, orang-orang dekat Madinah ni mereka memang dah setuju di kalangan mereka lah nak melantik Abdullah ibn Ubay ibn Salul sebagai raja mereka, sebagai pemimpin mereka. Tiba-tiba Nabi dan juga sahabat-sahabat muhajirin ini berhijrah ke kota Madinah, dan ramai pula yang peluk Islam. Mereka pula mengangkat Nabi SAW sebagai pemimpin mereka, sebagai Perdana Menteri mereka. Maka melepaslah Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Dia pun gigit jari dan tak dapat jadi pemimpin utama dekat Madinah. Tetapi pendiriannya tetap samalah. Dia masih belum lagi tergerak hati nak peluk agama Islam. Dia kekal dengan agama yang asal. Dan bila mana berlakunya peperangan Badar Al-Kubra, maka di sinilah dia dapat melihat akan kekuatan sebenar Islam, yang mana pada zaman tersebut tentera muslimin agak sedikit, agak sangat-sangat sedikit, tetapi berjaya memerangi, berjaya memenangi peperangan Badar Al-Kubra bagi menentang ini musyrikin Mekah. Dan Abdullah ibn Ubay ibn Salul ni berkata apa? Dia berkata, ini merupakan perkara yang benar-benar telah mengarah kepada kekuasaan. Akhirnya dia pun memeluk agama Islam. Sebab apa? Sebab dia takut. Dia takut dilihat Islam semakin kuat. Dan dia ni merupakan golongan minoriti. Kalau dia terus-menerus tetap berdegil dengan agama asalnya, yang ni agama penyembah berhala lah. Yang ni pada asalnya orang-orang Ansar ni, orang-orang kabilah Aus dan kabilah Khazraj ni, mereka sebenarnya mereka menyembah berhala. Sama macam musyrikin Mekah.
yang kita belajar kat dalam kuliah sirah saya, saya ada sebut yakni bermulanya episod penyembahan berhala ini ia dimulakan oleh seseorang yang bernama Amru bin Luhai. Dan Amru bin Luhai ni dia merupakan ketua Bani Khuza'ah. Satu hari dia pergi ke bumi Syam. Dia pergi ke bumi Syam dan dia mendapati orang-orang Syam ini menyembah berhala. Dan Syam ni pula merupakan tempat turunnya kebanyakan kitab-kitab samawi. Dan Syam ni juga merupakan tempat kebanyakan para anbiya, nabi-nabi serta rasul-rasul kebanyakannya diutuskan dekat bumi Syam. Maka bila mana Amru bin Luhai mendapati orang-orang Syam ini menyembah berhala, maka dia menganggap ia adalah satu bentuk kebenaran. Maka sebelum balik ke Mekah ini, Amru bin Luhai ini dia minta kepada orang-orang Syam untuk membekalkan dia satu berhala. Maka mereka pun bersetuju. Mereka pun berikan satu berhala yang bernama Hubal. Dan kemudiannya bila mana dibawa pulang ke Mekah Al-Mukarramah, berhala Hubal tersebut diletakkan dekat dalam Kaabah. Maka Amru bin Luhai memerintahkan supaya apa? Supaya seluruh penduduk-penduduk Mekah menyembah akan berhala tersebut. Maka kesemuanya sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Kesemuanya menyembah akan berhala-berhala tersebut atas perintah Amru bin Luhai. Sebab Amru bin Luhai ni seorang yang dianggap sebagai beragama, seorang yang dianggap sebagai religious. Maka mereka pun anggap ia adalah satu bentuk kebenaran. Maka bila mana orang-orang dekat luar kota Mekah, di luar kota Mekah tu mereka mendapati orang-orang Mekah sembah berhala, dan Mekah ni pula merupakan tanah suci, pusat agama, maka mereka pun menganggap ia adalah satu bentuk kebenaran juga. Maka yang lain pun ikut juga, semua berhala juga. Maka bermulalah episod kesyirikan secara besar-besaran berlaku dekat kota Mekah Al-Mukarramah. Ini cerita asalnya lah, macam mana boleh wujud berhala-berhala dekat Jazirah Arab, dekat semenanjung Tanah Arab. Dan kemudiannya, berbalik pada cerita tadi, bila mana Abdullah ibn Ubay ibn Salul ni mendapati kaum muslimin telah memenangi peperangan Badar Al-Kubra, maka dia pun rasa takut. Last-last dia pun memeluk agama Islam. Tetapi dia tak ikhlas sebenarnya. Tujuan dia peluk Islam ni adalah untuk apa? Untuk mendapatkan perlindungan supaya Nabi dan juga sahabat-sahabat tidak mengecam dia, supaya Nabi dan juga sahabat-sahabat tidak membunuh dia, disebabkan dia ni merupakan golongan minoriti, golongan daripada kabilah Khazraj yang enggan memeluk agama Islam. Itu merupakan talian hayat dia lah, yang ni dengan memeluk agama Islam. Maka sejak daripada itulah muncullah sifat nifaq, sifat kemunafikan, yang mana ianya berlaku di kota Madinatul Munawwarah. Dekat Mekah dia tak wujud lagi. Dan pemelukan Islam oleh Abdullah bin Ubay ibn Salul ini diikuti oleh minion-minion dia, pengikut-pengikut dia, pendukung-pendukung dia, serta beberapa orang daripada kalangan masyarakat Yahudi turut sama memeluk Islam. Tetapi mereka ni berpura-pura sebenarnya, bermuka-muka katanya. Dan kemudiannya, ada pun kaum muhajirin, tak ada satu pun, tak ada seorang pun yang dianggap sebagai golongan munafikin. Sebab orang-orang Mekah ni kita faham-faham lah kan. Mereka ni berhijrah daripada kota Mekah Al-Mukarramah menuju ke Madinatul Munawwarah. Mereka ni bersusah payah. Mereka ni berkorban. Mereka berkorban semata-mata untuk memelihara akidah Islam mereka. Mereka ni berkorban semata-mata untuk mendukung agama Islam, semata-mata kerana mencintai Allah dan juga Rasulnya. Maka mereka ni terpaksa meninggalkan rumah mereka yang telah terbina di kota Mekah Al-Mukarramah. Mereka juga terpaksa meninggalkan ahli keluarga mereka yang tinggal di kota Mekah Al-Mukarramah yang tak memeluk Islam. Dan kemudiannya mereka berhijrah ke kota Madinatul Munawwarah. Ada yang sebatang kara,
dan ada yang tak ada rumah. Maka sebab itulah Nabi SAW mempersaudarakan golongan muhajirin serta golongan ansar. Dan kemudian Muhammad Ibn Ishaq telah mengatakan, telah menceritakan kepada aku Muhammad Ibn Abi Muhammad daripada Ikrimah serta daripada Sa'id bin Jubair daripada Ibn Abbas ketika mana mentafsirkan ayat wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin, yang dimaksudkan dengan dan sebahagian manusia ada yang berkata kami telah beriman kepada Allah, kami dah beriman kepada hari akhirat, walhal mereka tak beriman. Maka yang dimaksudkan dengan perkataan annas ianya merujuk kepada siapa? Ianya merujuk kepada kalangan daripada kabilah Aus dan juga kabilah Khazraj. Mereka ni lah golongan munafiqin. Mereka lah yang pada asalnya tak nak meluk Islam. Tapi last-last mereka terpaksa juga peluk Islam. Tapi dalam keadaan berpura-pura. Maka mereka ni lah yang mengatakan mereka telah beriman kepada Allah. Beriman kepada Rasul. Walhal Allah beritahu. Allah mencanangkan kepada mereka ni bahawasanya mereka tak beriman sebenarnya. Ini kan kat dalam ayat tersebut sebutlah. Dan melalui ayat tersebut Allah memperingatkan kepada kaum mukminin agar jangan terpedaya dengan sifat-sifat yang mereka tonjolkan, dengan sifat-sifat yang mereka zahirkan, sebab mereka ni hanyalah berpura-pura sahaja. Itu dalam konteks ayat tafsiran ayat tersebut. Dan kemudian kita tengok kat dalam konteks tafsir had harfin bi harfin dalam konteks lughawinya, dan wa minan nasi may yaqul, dan antara manusia itu ada yang berkata, dan ini merujuk kepada mereka adalah golongan munafikin. Kan kalau bab mengaku ni, orang-orang munafik ni, mereka ni adalah nombor wahid, nombor satu. Kan belum apa-apa lagi, Nabi tak tanya pun, sahabat-sahabat tak bertanya pun engkau beriman ke tidak. Belum apa-apa lagi mereka ni lah dah mencanangkan awal-awal, kami beriman, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada Rasul. Tak tanya lagi. Tetapi mereka ni dah canangkan awal-awal yang mereka ni mengatakan kami beriman. Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Dan golongan munafikin ini mereka memang mengaku bahawasanya mereka beriman kepada Allah, dan mereka telah menampakkan keislaman mereka, keimanan mereka secara zahir ataupun secara lahiriah. Lahiriah. Dan mereka mengaku begitu sebab apa? Seperti yang saya sebut tadi, sebab mereka takut. Takut akan diapa-apakan oleh golongan muslimin. Sebab mereka ni adalah golongan yang dianggap sebagai minoriti. Golongan yang sedikit. Sebab ramai orang dah peluk Islam. Tetapi dengan mereka saja, last-last mereka terpaksa juga memeluk Islam. Maka mereka ni risau. Risau akan keselamatan mereka. Risau akan nyawa mereka. Risau akan harta benda mereka. Dan sebagainya. Wabil yaumil akhir, dan kami juga beriman kepada hari akhirat. Dalam ayat tersebut mereka mendakwa dengan lisan mereka, dengan lidah mereka, yang bahawasanya mereka ni beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhirat. Disebut kat dalam ayat ini hanya dua saja rukun iman. Sebab apa? Sebab beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, ia sebenarnya telah meliputi keseluruhan ataupun keenam-enam rukun iman yang lain. Sebab yang penting dalam konteks rukun iman ni adalah beriman kepada Allah serta beriman kepada hari akhirat. Dua-dua ni dah dianggap sebagai satu rukun yang sangat penting, yang sangat besar. Sebab ia melibatkan elemen ghaib ataupun al-ghaibiyat, perkara-perkara yang ghaib. Maka sebab itulah disebut kat sini yang bahawasanya mereka telah beriman kepada Allah dan juga telah beriman kepada hari akhirat. Tetapi mereka ni hanya mengaku dari segi lisan mereka sahaja, dari segi lidah mereka sahaja. Tetapi hati mereka ni sebenarnya tak beriman pun. Itu dalam konteks bagaimana sifat ataupun ciri-ciri golongan munafikin. Dan orang munafik ni memang akan mengaku yang bahawasanya mereka ni beriman. Mereka kata mereka solat, mereka bayar zakat. Tetapi sebenarnya mereka tidak buat sepenuhnya dengan penuh keikhlasan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ni solat semata-mata untuk dilihat sebagai orang yang beriman. Mereka ni bayar zakat semata-mata untuk dilihat sebagai mereka ni sama juga macam
golongan muslimin serta mukminin yang lain. Awal hakikatnya mereka sebenarnya tak beriman. Mereka ni hanya berpura-pura sahaja. Wa ma hum bimumin. Awal hakikatnya mereka ni tak beriman. Itu adalah merupakan pengiktirafan daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas ketidakimanan mereka itu. Dan Allah sendiri bagi tahu kepada orang-orang Islam yang bahawasanya mereka ni tak beriman. Sebab apa? Sebab Allah Maha mengetahui. Dan Allah mengetahui akan hakikat yang terdapat di dalam hati sanubari mereka. Macam kita manusia ni, kita tak tahu. Kita tak boleh tahu apa yang berada dekat dalam hati seseorang. Sama ada dia ni munafik ke, dia ni kafir ke, kecuali kalau dia buat sesuatu yang memang terang-terangan mempunyai sifat nifak ataupun sifat sebagai seorang kafir, barulah kita boleh kenal. Tetapi kat dalam hati ni hanya Allah saja yang Maha mengetahui akannya. Dan kalau mereka ni, kita boleh buat satu analogi, kalaulah mereka ni duduk dekat Amerika katakan, maka mereka ni juga akan mengikuti perangai serta budaya orang-orang Amerika Syarikat. Sebab waktu itu mereka tak akan malu dengan sesiapa lagi. Cuma disebabkan mereka ni duduk serta tinggal bersama dengan orang-orang muslimin dekat Madinatul Munawwarah, maka mereka juga terpaksa mengikut akan sifat orang-orang mukminin, sifat orang-orang muslimin, disebabkan mereka takut ataupun rasa terancam. Dan bab mengaku ataupun mencanangkan keimanan ataupun keislaman ini memang orang munafik ini merupakan jaguh ataupun johan dah. Kita tak tanya lagi. Tetapi dia dah mengaku yang bahawasanya mereka ni merupakan orang yang beriman. Sama dari segi analoginya macam kita tengok anak-anak lah ataupun budak-budak. Kita balik rumah, kita tengok rumah kita bersepah, kan, berselerak, kan. Dan kita tak tanya lagi. Tiba-tiba anak-anak kita ni cakap apa, kan, bukan saya buat, bukan saya buat. Ini dari segi analoginya munafik ni macam tu jugalah. Bukan saya nak menyamakan budak-budak macam munafik, tapi orang munafik ni dia macam tu juga, kan. Kita tak tanya lagi, tetapi dia dah mencanangkan awal-awal akan keimanan mereka yang kononnya mereka ni beriman, tetapi wal hakikatnya mereka sebenarnya tak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhirat, kan. Ini adalah natijah daripada ayat tersebut. Dan di dalam ayat yang ke-9 Allah berfirman, an yukhali'una Allah wal-lazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak memperdayakan Allah, mereka hendak menipu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga orang-orang yang beriman, tetapi hakikatnya mereka hanyalah memperdayakan serta menipu akan diri mereka sendiri, sedangkan mereka tidak menyedari akan hakikat tersebut. Ini dari segi terjemahan dia. Yukhali'un Allah. Yang ini, dan mereka hendak menipu Allah Subhanahu Wa Taala. So persoalannya, boleh ke tidak menipu Allah ni? Itu adalah persoalannya lah. Jawapannya sudah pasti tak boleh. Tak boleh nak menipu Allah. Tetapi sebenarnya apa yang dimaksudkan oleh Allah kat sini ialah apa? Mereka cuba nak menipu wakil ataupun utusan Allah Subhanahu Wa Taala, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah jawapannya lah. Walladzina amanu, dan mereka juga hendak menipu orang-orang yang beriman. Lalu iaitu mereka hendak menipu para sahabat lah. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka nak tipu orang-orang yang beriman, mereka hendak dilihat sebagai orang-orang yang beriman juga. Itu tujuan dia. Kenapa mereka beripu? Kenapa mereka menipu orang-orang yang beriman? Sebabnya mereka nak dianggap sebagai orang-orang yang beriman juga, sama macam sahabat-sahabat yang lain, sama macam golongan muhajirin serta golongan ansar yang telah memeluk agama Islam. Dan kenapa mereka ni menipu? Sebabnya apa? Sebab mereka ni, sebab mereka sebut apa yang bukan kat dalam hati mereka. Dan ini adalah sifat nifak lah. Mereka memperkatakan sesuatu yang bukan kat dalam hati mereka. Lisan mereka kata lain, tetapi hati mereka sebenarnya lain. Ini adalah sifat nifaq yang disebut kat dalam ayat tersebut. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Tidaklah mereka ini menipu melainkan diri mereka sendiri. Yang ini kesan penipuan tersebut
akan terkena, akan terpalit pada diri mereka sendiri kerana penipuan tersebut akan menyebabkan bahana dan bencana kepada diri mereka sendiri. Dan tidaklah penipuan itu memberi kesan pun, tak memberi kesan kepada Allah dan juga Rasulnya, serta tak memberi kesan pun kepada orang-orang mukminin. Tetapi ia sebenarnya memberi kesan kepada diri mereka sendiri, disebabkan mereka ni menipu diri mereka sendiri. Maka sebab itulah tuan-tuan dan juga perempuan sekalian, kalau boleh elakkan, jauhkan daripada sifat munafik tersebut, yakni menipu ataupun berdusta. Ini adalah sesuatu yang dilarang di dalam Islam pada hakikatnya lah. Wa ma yash'urun, dan mereka sebenarnya tak sedar pun. Nah, tak sedar pun yang mereka sebenarnya sedang menipu diri mereka sendiri. Yang mana akhirnya mereka menipu diri mereka sendiri tetapi mereka tak sedar. Ini adalah kerana apa? Mereka sebab tidak ada kefahaman mengenai dengan agama. Mereka tidak faham agama dengan kefahaman yang sebenar. Mereka tidak mengikuti neraca yang ditetapkan oleh kitab Allah Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka ni hanya mengikut hawa nafsu mereka sendiri. Dan mereka sebenarnya tak sedar pun yang mereka ni merupakan golongan munafiqin. Mereka sangka mereka sudah beriman, muslimin, mukminin, tetapi hakikatnya mereka ni sebenarnya munafiqin. Jadi kita sebenarnya amat takut. Kita sebagai orang Islam, kita perlu ada wujud sifat khauf, sifat takut, kalau-kalau kita ni mempunyai sifat tersebut, sifat nifaq tersebut. Maka sebab itulah saya sering menasihati diri saya serta nak menasihati kepada audiens sekalian, sebelum tidur kalau boleh kita bermuhasabah. Bermuhasabah adakah kita pada hari ini ada ataupun tidak mengamalkan, melakukan sifat-sifat nifaq yang disebut oleh Allah serta yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan muhasabah ni penting sebelum tidur. Biasa kita dia tidur, sebelum tidur berangan-angan sampai dah kita tertidur. Tetapi penting untuk kita bermuhasabah berkenaan dengan sifat-sifat yang mungkin kita pernah buat, perbuatan ataupun amalan yang kita pernah buat berkenaan dengan sifat nifaq tersebut. Oleh demikian, kita kenalah memeriksa diri kita dan juga bandingkan dengan kehendak Al-Quranul Karim. Yang mana munafik ni merupakan satu penyakit, penyakit hati lah kita panggil, penyakit hati. Ia merupakan satu barah, satu kanser, yang mana pelakunya kita boleh kenal melalui tanda-tandanya lah. Dan tanda-tanda tersebut banyak disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, dan juga disebut juga kat dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh, orang-orang munafik ini, mereka ni bukan setakat menipu Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka juga rasa malas. Qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka nak mengerjakan solat pun rasa malas. Rasa nak bermalas-malasan. Maka kita ni, kalau kita ni rasa malas nak solat, kita ni macam orang munafik lah. Maka kalau boleh, bila dah azan, kita kena bersiap sedia untuk mengerjakan solat fardu secara berjemaah. Maka itulah yang dituntut di dalam Islam, serta merupakan satu contoh daripada Nabi SAW. Dan istimewanya, Nabi ni tak pernah sebut pun siapakah nama-nama orang-orang yang dianggap ataupun yang digelar sebagai munafik. Nabi tak pernah sebut. Nah, sebab apa? Sebab Nabi nak menjaga air muka mereka. Malah Nabi juga mengharapkan supaya mereka ini, bila mana mereka ni duduk dengan Nabi, dulu dengan sahabat-sahabat, moga-moga mereka ni sedar, moga-moga mereka ni kembali kepada keimanan yang sejati. Maka ini sebab kenapa Nabi tak sebut akan nama-nama ataupun golongan yang dianggap ataupun yang digelar sebagai munafiqin. Dan dalam ayat tersebut, an yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, terdapat imam-imam qiraat yang membaca dengan bacaan yang sedikit berbeza. Yang mana mereka membaca yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yashurun.
Dan kita yang menjawab kiraat Hafs, kita akan baca dengan Yukhali'una allaha wallazina amanu wa ma yakhda'un wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Tetapi terdapat imam kiraat lain yang baca dengan wa ma yukhali'un. Tapi dari segi maksudnya tetap samalah. Dari segi maksudnya tetap sama. Ibnu Jarir At-Tabari telah mengatakan bahawasanya jika seseorang mengatakan mengapa orang munafik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kepada kaum mukminin, dan itu dapat dikatakan sebagai seorang penipu. Sedangkan orang munafik itu tidak sekali-kali pun mengatakan apa yang bertentangan dengan batin mereka. Dan ia hanyalah bersifat taqiyah semata-mata. Maka sebagai jawapannya, apa kata Imam Ibn Jarir ini? Dia kata bahawa sendiri orang-orang Arab menambahkan ucapan yang bertentangan dengan hati mereka ni sebagai sikap taqiyah, dan untuk menyelamatkan diri mereka daripada hal yang ditakutkan dengan nama ataupun nama istilah dia adalah mukhadi' dan menipulah ataupun penipu. Demikian pula halnya dengan orang munafik, dan dia dinamakan sebagai mukhadi', yakni orang yang menipu Allah dan juga orang-orang mukmin dengan mengucapkan kata-kata yang dapat menyelamatkan diri mereka daripada pembunuhan, penahanan ataupun segala bentuk siksaan yang segera. Walhal di sebalik penampilan luarnya, dia sebenarnya memendam kebencian. Sifat taqiyah ni adalah sifat antara ciri yang wujud. Kalau macam hari ini kita boleh associate ataupun kita boleh kaitkan sifat tersebut dengan mazhab Syiah lah, ataupun golongan Syiah. Yang mana Syiah ni mereka mengamalkan sifat taqiyah. Yang ni mereka ni sebenarnya menyembunyikan sesuatu yang benar. Semata-mata untuk apa? Semata-mata untuk mereka ni terlindung ataupun dilindungi daripada ancaman dalam konteks harta benda mereka, dalam konteks nyawa mereka. Maka mereka ni terpaksa mengamalkan sifat taqiyah, dan itu adalah pegangan bagi golongan Syiah. Maka kita boleh umpamakan yang ni dalam konteks taqiyah ini, dan ia sama juga macam dengan sifat munafik. Maknanya Syiah ni yang mengamalkan sifat taqiyah ni sama macam munafik sebenarnya. Yang mana mereka ni menyembunyikan sesuatu kat dalam hati sendiri mereka. Disebabkan apa? Disebabkan takut. Dan takut mereka ni diancam ataupun terancam dari segi harta benda mereka, dari segi nyawa mereka. Maka ini yang dibuat oleh golongan Syiah pada hari inilah. Dan yang demikian itu adalah satu daripada sikap orang-orang munafik. Sekalipun dia menipu orang-orang mukmin dalam kehidupan di dunia ini, tetapi hakikatnya dia dengan perbuatan itu sama sahaja, iaitu dengan menipu akan diri mereka sendiri. Dan ayat tersebut merupakan pemberitahuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya dalam konteks yang bahawasanya orang-orang munafik ini mereka telah mencelakakan diri mereka sendiri. Mencelakakan diri mereka ni bermaksud seolah-olah macam mereka telah mencampakkan diri mereka ke lembah kebinasaan. Mencampakkan diri mereka ke lembah neraka. Ini adalah hakikatnya lah. Yang mana segala bentuk kekufuran, keraguan, pendustaan yang mereka lakukan tanpa mereka rasakan dan juga tanpa mereka ketahui. Sehinggalah mereka, membuatkan mereka ni buta dan akan perbuatan yang mereka lakukan hal sebenar. Ibnu Abi Hatim telah mengatakan bahawasanya telah menceritakan kepada kami Ali Ibn Al-Mubarak di dalam suratnya yang ditujukan kepada aku, bahawasanya telah menceritakan kepada aku Zaid Ibn Al-Mubarak daripada Muhammad Ibn Saur daripada Ibn Juraij berhubung dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, al-yukhali'una Allah wal-ladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Makna yang dimaksudkan kat situ ialah apa? Yani mereka telah menampakkan kalimah tauhid dengan tujuan agar darah serta harta mereka itu selamat. Maknanya ni taqiyah lah. Kan mereka ni cakap mereka Islam, mereka beriman semata-mata untuk apa? Supaya mereka punya harta benda mereka ataupun nyawa mereka ni terselamat daripada diancam oleh golongan muslimin lah. Walhal di dalam hati mereka ni terdapat hal yang bertentangan dengan kalimah tauhid. Dan kat dalam hati mereka yang sebenar-benar ni sebenarnya mereka tak beriman.
Maka ini adalah sifat ataupun ciri bagi golongan munafiqin, yang mana mereka sering mengungkapkan, melafazkan sesuatu yang bersalahan, sesuatu yang tak sama macam yang wujud kat dalam hati sanubari mereka. Maka itu adalah golongan munafiqin. Dan insyaAllah kita akan sambung kuliah pengajian sirah kita pada siri yang akan datang insyaAllah. Saya sudahi dengan tasbih kafarah dan juga surat ras. Subhanakallah, bismillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus salihat, wa tawasaw bilhaq, wa tawasaw bisabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.